Salam sejahtera, berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Selepas membuat pendedahan, hanya sempat 10 hari merasai alam persekolahan sebelum dibuang ketika tahun 1, pelakon remaja Kestina Raisa terus menerima pelbagai komen dan juga nasihat. Antara yang menitipkan pesanan mengenai kepentingan ilmu adalah penyanyi rap dan pencerama motivasi Kapres. Kapres atau Aris Ramli menegaskan, wang boleh hilang sekelip mata sekiranya tiada ilmu di dada. Malah, dia turut menyatakan bahwa ilmu itu menyuluh hidup dan seseorang itu sepatutnya memberi penekanan terhadap pembelajaran formal demi masa depan yang lebih terjamin, kata Kapres. Terdahulu, artis berusia 15 tahun itu mendedahkan selepas dibuang sekolah dia mengikuti sesi pembelajaran di rumah di bawah tunjuk ajar guru persendirian. Tetapi Kestina cuba kembali ke sekolah ketika berusia 12 tahun, namun tidak dapat berbuat demikian berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen, dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.